Nah, di sebelah sini sudah sungai kan, kan ya. Kita lanjut gerak ke sungai saja. Tidak usah lama-lama. Nah, di sungai ini kemarin habis banjir ya kawan-kawan ya. Padahal saya baru nyari ikan di sini, tapi karena habis banjir, mudah-mudahan ikannya bisa terisi kembali lah. Nah, biasanya begitu kalau banjir, saatnya mengisi ikan di sungai. Ya, mudah-mudahan dapat banyak ikan lah malam ini. Kita lanjut kawan-kawan, saya jalan dulu menyusuri nyari spot yang agak bagus. Alhamdulillah. Tuh kan kawan, bener kan besarnya ini mata merah ini. Ada dua tadi ya, tadi satu kabur dah. Ini tiga jari lebih nih. Mantap, ini besar kawan-kawan. Aduh, kita selamatkan. Besar. Alhamdulillah. Rezeki besar aja. Ini jedanya nggak lama-lama kan ya, sama yang dapat tadi barusan. Aduh, alhamdulillah sih. Mantap, mantap. Kita lanjut kawan-kawan. Thank you.
pemancing dulu ini kan, karena kalau ada pemancing ini bong-bong kayak gini pasti makan ini. Malam-malam hari dilempar cacing aja nih, pasti makan nih 99%. Iya kawan-kawan. Ini kayaknya yang tadi nih. Wow, besarnya mata merahnya kawan-kawan. Alhamdulillah. Ah, senangnya saya. Alhamdulillah ya Allah. Ini baru bentar aja dapat berapa ekor, besar-besar kan ya. Dengan catatan untuk sungai kecil kawan-kawan, untuk ukuran ikan di sini ini besar segini. Ini 3 jari lebih sedikit nih. Ikan mata merah. Mantap. Oke lah, kita lanjut kawan-kawan. Alhamdulillah kandangnya. Ini dia di ujung sana tadi ya, di ujung sana itu. Untungnya mata tombak saya masih sampai. Wah, tergoda saya, besar soalnya. Alhamdulillah. Saya ini tadi siang kerja capek kawan-kawannya. Capek. Dan saya ini nyari ikan sendiri ya, agak takut sebenarnya. Nah, tapi kalau ikannya kayak gini ya takutnya hilang kawan-kawan. Besar kan ikan sansannya kawan-kawan. Alhamdulillah ikan itunya mata merahnya besar-besar, kayak dua nggak kena kawan-kawan.